Sup, it's that boy. Welcome to a brand new video, guys. So, hari ni aku nak buat satu video. Boleh kata macam challenge jugalah. Challenge sebab aku rasa benda ni akan jadi challenge. And review sikit pasal satu benda. Kau tak susah pakai headphone. Aku nak buat makan ataupun aku nak minum satu produk baru daripada CDE ataupun daripada CVE, and nama dia adalah Ghost Pepper Cola Flavored Drink. Ghost Pepper. So aku nak kata dah mungkin challenge. Aku ada call dengan Hazim Beige dekat Discord tu. Call sahaja lah sembang. And dia kata dia nak cuba satu benda baru dekat CVE. Tapi detail tu dia bagi ayat tapi tak clear. Dia kata dia nak cuba Ghost Pepper baru dekat CVE limited edition. Tapi aku tak tahu apa benda. Aku dapat tahu yang benda tu sebenarnya adalah benda ini. Ni adalah Ghost Pepper. So ni adalah mie dia, Maggi hitam tu yang dah biasa sangat orang tengok. And sini ada air dia, air yang ditulis cola. Tapi pada masa sama ditulis Ghost Pepper. Aku tak tahu adakah memang betul ada Ghost Pepper. Dekat ramuan dia tu ramuan air berkarbonat, gula, mengandungi bahan pewarna. Yang pastinya mana kau? Sekejap guys. Aku tak jumpa. Tapi tak apalah, kita nak cuba sekarang ni. Dia kalau kau beli memang dapat dalam kotak ni. Dia kata combo pack. Combo pack tu memang dapat kotak. Tapi dapatkan yang Maggi lah. Mungkin Maggi ni aku akan cuba lain kali. Sebab aku belum pernah lagi rasa Maggi ni. And aku ni tak berani. Memang tak berani. Aku makan ramen kat lepas. Maggi pada gila kat lepas. Ada lagi Maggi. So aku rasa kotak cantik tau. Kotak dia design cantik. Exclusive. Memang limited sangat. Dia kata limited edition. Limited Halloween edition. Sekejap, kita buka je. Buka kat sini. Oh. Tada. Oh, relax. Warna putih. Okay. Kali keluar. Kenapa eh? Aku tak tahu lah. Okay. Memang premium gila. Rasa macam benda ni tak akan wujud lagi. Aku sebab ni kan minum sembuang je kan. Tapi memang limited lah. Aku tak tahu ada lagi tak depan ni. Dia collaboration bersama dengan Cheers. Bukan collab ni aku rasa. Memang company ni yang buat ni. Cheers Ghost Pepper Cola. Wish aku. Kalau korang dah tahu kan, Ghost Pepper ni adalah antara yang paling pedas. Antara yang paling pedas, bukan yang paling pedas. And dia sekarang ni dekat sini, 1 juta. Fokus lah. Aku tak akan ada bau. Sebenarnya ada lagi tau. Dalam kotak ni ada lagi. Abang buka ni. Kotak ni memang susah nak buka. Kotak ni ada Maggi dia. Maggi ni aku tak makan lagi. Aku tak pernah lagi tengok Maggi ni. Aku tak nak makan lagi. Ya, yeah, aku janji aku akan buat. Aku nak tengok apa yang please recycle. Okey, aku tak payah buang kot. Aku tak payah buang. Okey, jap. Aku nak baca sikit. So, kita skip jap. Aku nak baca jap. Okey lah, aku dah. Kau akan tahu, air ni adalah air gas. Okey, aku nak cawan jap. Sabar jap. Aku takut gila. Sebab semua headphone pakai buat apa. Sebab semua hidup aku makan benda pedas ni. Aku tak. Oh ya. Dulu aku dah buat satu benda challenge dengan adik aku.
makan Maggi pedas gila. Itu makan Maggi pedas gila memang teruk, aku memang tak habis dan rasanya. Second aku ada buat challenge awesome dengan adik aku makan chip ghost pepper juga. Memang pedas gila. Ini kali ketiga aku cuba benda ni. Bukan cuba benda ni, cuba buat challenge pedas. Aku buka dulu. Wah, dengar tak bunyi ni? Aku tadi pakai pedas ais. Sebab dia kotak kan. Ya, aku bau macam nak hidup macam kau tahu macam wasabi kan. Kalau kau bau macam naik ke atas kan. Macam tu lah, tapi dia tak kuat. Okay, first bau macam bau Coca-Cola. Macam bau Coca-Cola lah, tapi macam ada macam bau pedas. Aku tak tahu lah ada tak. Tuang je. Okay, jangan tu habis. Tuang sikit-sikit. Woi. Macam mana macam bau pedas yang hidup aku jadi macam kena garam, kena macam sebut-sebut. Macam aku tahu kenapa. Tapi tiba-tiba hidung aku memang gatal gila. Lepas bau benda ni. Air ni biasa je warna hitam. Tapi warna dia bukan hitam macam Coca-Cola. Hitam macam Coca-Cola. Tapi macam ada warna macam, aku rasa macam ada macam warna merah-merah. Tak tahu lah. Macam warna anggur. Kau tak apa dah ni wey. Aku ni dah harus dong bagi benda macam ni pula. Tak boleh weh. Sekejap. Cuma macam kau minum Medicat, minum sukari tersedap. Tapi sedap dia sedap yang level lain lah. Sin. Tu dah edi. Ada minyak sikit, memang pedih sikit kat tegak. Tapi aku pergi bau pula. Tip untuk minum air ni jangan bau je. Kalau kau bau memang kau menyesal gila. Aku terbau tadi je lemak. So let's go. Besar, so hidung kita masuk dalam ni. Kalau tin mulut je kan. Betul tak? Walaupun aku minum sikit je. Dia macam tekak terus tau. Okay. Aku tak minum kat jawan ni. Aku minum dalam tim juga. Dalam tim, ha? Tapi kau tak dapat tengok kan? Tapi air ni memang strong gila kat tegak tau. Macam tak setiap kali aku tegak je mesti aku rasa pedih kat tegak. Macam korang minum Maggi kari tersedak-sedak tau. Macam tu lah. Sama, jangan bau. Kalau bau kau makan dia attack hidung je. Aku minum aku sambil aku hembus nafas ke dalam keluar.
See, dah okey dah. Tak ada apa pun. Pedih-pedih sikit, batuk-batuk sikit, okey lah, biasa. Banyak lagi ni. Cuba aku tak nak habiskan, cuba aku tak suka. Challenge and review sikit. Aku review sekejap, aku review. It's review time. Boleh kata air ni sedap. Cuba aku bukan yang peminat peminat tegal gas. Tapi air ni dia tak banyak gas sangat, kurang. Tapi rasa lah gas dia. Tapi aku boleh kata gas dia tak kuat. So siapa yang tak suka sangat minum coke ataupun tak suka sangat minum gas, boleh rasa. And second, kalau korang benci tekak korang sakit, jangan minum lah. So memang setiap kali minum akan rasa tekak sakit. Aku rasa tak suka untuk budak-budak lah. Jangan minum lah kalau budak-budak. Aku dah remaja, boleh minum. Ha. Macam bila nak bawa umur 4 tahun, 3 tu 4 tahun tak nak minum. 6 tahun tu tak sesuai sangat. Nak cuba boleh, tapi bagi satu sudu kecil, satu sudu teh tu kan, dia etik macam pedas sikit lah. Tak ada pedas sangat. Next mission. Next mission, korang tunggu next video, okay? Tapi lepas aku minum kan, rasa macam sakit lah dekat dada, dekat dada ataupun dekat perut. Habis aku, aduhai. Next mission, settle dah ni, settle. Easy mission, 5 per 10 lah. Tak sedap sangat aku sebenarnya. Aku tak suka sangat. Aku takkan beli lagi depan ni. Kalau aku suka, aku akan beli lagi. Tapi aku takkan beli lah. Lagipun ni pun ni limited edition kan. Aku tak simpan premium. Maybe akan makan lain kali. Tunggu next video. Thank you for watching guys. Aku harap korang enjoy video ni. Aku harap korang suka. Walaupun macam barai sikit, asyik bersin-bersin sebab bau macam, macam ada serbuk kari dalam air tu. Yang buat aku rasa bersin. Okay lah, tak ada hingus, tak ada apa. Nampak lepas bau, terus naik balik hingus aku. Thank you for watching guys. See you guys in the next video. Like video ni, subscribe channel Demo Studio. Share. See you guys in the next video, okay? Bye bye.